warga meninggal dan warga baru bisa terdata. Pemirsa, Sekretaris Kampung Yaur Agus Aronggear mengatakan pendataan dari Bapeda Kabupaten Nabire diminta disesuaikan agar ke depan jika ada warga yang sudah meninggal dunia bisa terdata. Dan juga ketika ada warga baru juga sudah bisa terdata. Agar jika ada bantuan dari pemerintah itu sampai kepada warga yang sudah terdata. Hal ini disampaikan Sekretaris Kampung Yaur saat tim Bapeda Kabupaten Nabire melakukan kunjungan ke Kampung Yaur. Dikatakan Agus Aronggear, pada saat ada kegiatan terkait SIO Papua, itu juga menyangkut hal dengan pendataan yang ada di Kampung Yaur. Dirinya juga mengatakan bahwa pada saat ada kegiatan SIO Papua, tim dari kota tidak datang ke Kampung Yaur untuk sosialisasi terkait SIO Papua. Sedangkan yang di kota itu juga warga dari Yaur. Itu penyerahan langsung di kampung. Dan disaksikan oleh walaupun hanya 5 atau 6 terwakili, yang penting ada di kampung. Di kampung, ya, ya itu. Ini persoalannya, Pak, ini persoalan yang artinya sementara berjalan. Yang sementara berjalan itu. Sepertinya begitu. Ya, betul, Pak. Jadi, di mana ada bantuan-bantuan dari dinas manapun, tapi tidak menyentuh ke masyarakatnya di kampung. Nah, ini persoalannya. Oke, baik. Selamat pagi kita semua. Bapak Mama Doran, untuk data ini itu dari kepala kampung ke kepala kampung, datanya tidak ada. Kami baru mulai untuk lakukan itu untuk jadi akurat. Karena sekarang itu sistem yang bicara, yang Bapak kau bilang itu manual. Sekarang itu sistem yang bicara. Untuk itu SIO Papua ini diturunkan ke sini, jadi ada hak, ada kewajiban. Bapak ingat, kami pusing karena masyarakat ini sudah terpecah. Baru tinggal lama-lama di kota, sudah bikin KTP siluman dan segala macam, aplikasi tolak. Jadi, tadi malam saya baru panggil RT. Untuk kami harus kerjakan itu. Ini kalau kita punya data belum lengkap, dana kampung Papua belum bisa cair. Iya, betul. Begitu. Agus Aronggear juga menuturkan pada saat pendataan itu semua bisa jadi sinkron. Apa yang dikerjakan oleh Bapeda dan apa yang dikerjakan oleh aplikasi SIO Papua. Dirinya juga mengatakan kepala kampung Yaur jarang sekali di tempat sehingga masyarakat ini mendata jadi lebih sulit. Lanjut dia, ketika ada pendataan seperti ini pihaknya dan warga juga namanya terkait Otsus, kita tidak tahu apakah sudah terdata sesuai nama dan apakah sudah terdata belum sesuai nama.